nanti kita laporkan secara rigid, kita laporkan kepada pimpinan yang atas dan lain sebagainya. Nanti setelah ada apa pelaporan yang jelas seperti ini, insya Allah ini nanti merupakan bagian wasilah, bagian doa agar ke depan kemudian dari pusat tahu bahwa kita telah melaksanakan action seperti ini dan mudah-mudahan ada perhatian yang lebih untuk masyarakat sini dan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih matur suwun kepada stakeholder sinten mawon yang telah menyukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan bagian amal jariah kita dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini betul-betul kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan jambore penyuluh agama Islam di Desa Ngepung dan sekaligus launching kampung zakat di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu ayyakum ajma'in. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda cinta pada Allah Ta'ala. Bila anda tak mau berzakat, hukum Islam anda tidak sempurna. Dalam rangkaian memberdayakan sosial ekonomi, peranata sosial dan peranata ekonomi di kampung-kampung yang banyak asnafnya. Jadi kamu mesti diangkat nanti dari mustahik menjadi mujahid melalui pemberdayaan membangun peranata sosial. Peranata sosial itu ya masyarakat bebas baca aksara Al-Quran, kemudian masyarakat bebas paham radikalisme, masyarakat bebas narkotika, masyarakat bebas nikah usia dini, dan tentunya pemberdayaan pemberdayaan ekonomi mikro. Seperti ini ya, bantuan langsung berdayakan ekonomi mikro para asnaf yang ada di wilayah kami tersebut. Dan yang terakhir wajib belajar, jadi satu rumah satu sarjana. Tentunya ini nanti tim yang ada di kami tersebut, Kementerian Agama sinergi dengan dinas lain, SKPD, pemerintah kabupaten itu bersinergi dengan lembaga pendidikan. Jadi asnaf-asnaf yang ada di kampung ini bisa didorong pendidikannya sehingga menjadi sarjana. Jadi goalnya masyarakat menjadi cerdas, masyarakat bisa mandiri. Karena apa? Ekonomi mikro tumbuh di tengah-tengah kampung zakat ini. Sehingga grand design goal yang terakhir yaitu merubah masyarakat kampung zakat menjadi mandiri secara sosial dan secara ekonomi. Saya pikir itu tujuan di pemberdayaan kampung zakat Kementerian Agama di
Nanti bersama kami Pak Farid, ya tentunya Kementerian Syariah Kabupaten Nganjuk. Nah ini yang ketiga, yang pertama di Jember, Kabupaten Jabat, Kabupaten Jember, Kampung Jabat, Kabupaten Probolinggo, dan ini Kampung Jabat, Kabupaten Nganjuk. Ini merupakan katalis, ya katalis itu pendorong tumbuh kembangnya Kampung Jabat, Kampung Jabat di Kabupaten lain. Jadi ini mengapa terpadu, karena di sini ada las-las dan basnas berkumpul dari satu. Jadi pemberdayaan, ada fundraising yang didapat dari las-las tersebut dan basnas dikumpulkan jadi satu, kemudian diberdayakan untuk memberdayakan pranata sosial, mengangkat pranata sosial dan pranata ekonomi yang sebagaimana sosial ekonomi pendidikan sebagaimana yang kami sebutkan di awal tadi. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.